Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, pasokan LPG 3 kg kembali stabil. Akan tetapi harga eceran LPG di warung-warung lebih mahal dibandingkan dijual di pangkalan. Pantauan harga LPG di sejumlah warung dalam kawasan Kota Lubuk Linggau hari ini berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Sebaliknya harga di pangkalan lebih murah, berkisar Rp16.000 hingga Rp20.000 per tabung. Sebelum lebaran lalu, LPG 3 kg sempat langka dan sulit dicari pembeli. Salah seorang warga Kelurahan Sidorejo, Agung, mengatakan sebelum lebaran harga LPG mencapai Rp25.000 per tabung, sedangkan di agen hanya Rp16.000. Cara membelinya harus membawa fotokopi kartu keluarga atau KK. Namun untuk saat ini, harga LPG 3 kg naik menjadi Rp30.000 per tabung di eceran. Sementara itu, salah satu pemilik pangkalan gas LPG Justinus mengatakan kalau sebelum lebaran, penggunaan gas LPG 3 kg cukup tinggi, namun setelah lebaran sudah normal kembali. Jadi, sekarang yang kami kendala untuk memasarkan tabung gas 5,5 kg. Karena tabung yang 5,5 ini di tengah-tengah masyarakat belum ada. Mungkin kemarin itu saya beli 16.000 per tabungnya. Per tabung. Kalau di eceran gitu? Di eceran kemarin saya beli hampir 25.000. 25.000. Sebelum lebarannya? Ya, di eceran? 25.000 kan sebelum lebaran. Ya. Nah, kalau lebaran, habis lebaran tadi, 30.000 ya. 30.000 ya. Sesudah lebaran? Sudah lebaran. Berarti harga di agen lebih murah gitu ya? Murah, tapi mengumpulkan fotokopi KK ya. Tim Liputan Silampari TV.